Karena bus sama gue itu. Enakan mana? Kata Mas Gilang, nomor utama. Kalau gue mah ya, narkobus. Kumpul ID akan kembali di tanggal berapa? 7 Juli. Oh, ID. Kok Juli? Juli? Eh, Juli. Indonesian drummer. Indonesian drummer. Indonesian drummer. Iya loh. Cuma dua huruf mas. Indonesian drummer. Oh. Cuman satu Indonesian drummer. Cuma dua huruf. There's only one. Iya. Cuma dua huruf. Oh, I sama cuma D. ID. I sama D doang. Iya. Iya. Ya. Ingatin tuh. Apa? Hello. Tuh, kumpul ID lagi dong, guru. Ini kita lagi ngomongin kumpul ID ya. Kumpul ID will be back soon. Yes, segera kumpul ID. Kita lagi ngomongin konsepnya juga. Pokoknya. Jadi sekarang itu membernya Indonesian drummer sudah di beragam daerah. Karena Indonesian drummer itu kan lahirnya pada tanggal 20 April 2010, jadi sudah cukup lama memang, cuma satu-satunya di dunia, cuma satu-satunya. Nah sekarang memang membernya di Indonesian Drummer sudah ribuan, sudah ada sampai di kota-kota kecil gitu. Sehingga sejujurnya kami pun juga masih kewalahan untuk pendataan karena banyak betul, cuma satu-satunya di dunia perkumpulan drama yang sebesar ini. Tunggu ya, karena schedule berikutnya lagi tentunya akan ada yang seru sekali agendanya. Indonesian Drama di Jakarta, yes. Yang pasti ya kumpul ID pasti akan terus ada. Dan ini lagi ngobrol nih. Indonesian drummers and dancer. Jadi kita harus lebih heboh dari yang ID yang kedua kemarin. Tapi laki semua. Pada saat itu memang pengunjungnya sehari itu ada sekitar 3000-an per hari. Namun nanti tentunya sudah memprediksi kami seluruh Indonesian Drummer di seluruh Indonesia memprediksi kalau membuat acara ID di Jakarta harus hati-hati karena pengunjungnya mungkin triple dari sebelumnya. Berarti mungkin per hari bisa 9000-an. Jadi kami harus betul hati-hati karena Indonesian Drummer sudah ngobrol besar lagi sekarang, sangat besar sekali karena perkumpulan drummer satu-satunya yang terbesar di seluruh dunia. Iya benar, merah putih. Itu juga baru sih, itu kan baru masuk. Ya benar kata Mas Gilang tadi, tempat kita harus mikirin dengan matang. Karena gini, ya, jadi sekarang jadi head gue. Sekarang ya, tuh drummer bermunculan banyak banget dari yang masih kecil banget sampai
yang profesional drummer juga banyak yang bermunculan. Yang pasti bentar itu kita akan mengakomodir semuanya biar kumpul ID ini bisa menjadi sebuah wadah yang sangat perfect buat para drummer. Jadi ya kita harus mempersiapkan dengan matang. Banyak yang nanya kan kapan lagi. Terus kemarin pandemi kita, terus kita break sekitar 2 tahunan lebih. Sekarang kita akan mulai lagi. Yang pasti ya harus lebih keren dari yang kemarin. Ya. Yeah. Oh, ini serius nih. Nah, ini sekarang serius. Gosip lagi gosip. Gosip mau beli tiket Coldplay. Oke. Lanjut, wah ini udah rame sekali ya sekarang. Oke, tunggu saatnya Indonesian Drummer. Oke teman-teman, siap ditunggu aja. Siap-siap buat ikut festival kompetisi drumnya. Siap-siap war ticket juga. Woy, war ticket. Wah iya, kita bikin war ticket kali ya, war ticket ID ya. Ya, siap-siap buat lihat-lihat museum drum ID lagi ya. Siap buat bintang tamunya. Terus ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, di sana lagi pada hujan nggak? Hujan nggak di sana? Di sini hujan kan? Aduh, gua parkir di luar lagi. Oh, tuh. Mau siapa yang tampil? Kalian mau siapa yang tampil melihat? Nah, ayo mas, kasih lihat apa itu mas? Ini. ID. Logonya hanya begini. Iya. Ya. Hurufnya cuma dua. Dua dan merah putih. Iya. I dan D. I dan D. Tak ada huruf yang lain. ID. Only ID. Oh iya. Oke. Okay. Coming back. Siapa yang pengen kalian lihat di kumpul ID berikutnya? Siapa yuk? Itu bacain dong, mau dong. Apa? Mau apa nih? Kalau kecak main pakai drum listrik. Jangan lupa bikin kaosnya. Oke, pasti. Kalau merchandise pasti kita akan. Ini bikin di mana mas? Kang Arman yang tampil. Oke, ntar saya bawa. Nonton. Ray Presetia, Tiono Gross, oke. Okay. Mau siapa lagi? Luke Holland. Nah, ini tadi kita tuh ngobrol tadi seru banget. Nah, kita tuh malah pengen meminimize drummer-drummer bule. Karena drummer Indonesia, drummer asing. Karena ya drummer kita jauh lebih bagus. Merah putih kan. We're number one. Karena yes. Cuma satu-satunya di dunia. ID. Komunitas drummer terbesar di dunia. Yes. Benar enggak? Banget. Benar, setuju lah kalian. Komunitas drummer terbesar di dunia. Yaitu. Tapi komunitas drummer emang enggak ada di dunia. Emang gak ada? Gak ada. Ada deh. Ada ya? Ada. Yang lainnya who cares? No, tapi betul. Jadi sudah sekian tahun Indonesian Drummer sudah cukup lama. Sudah di beragam daerah. Boleh dibilang Sabang sampai Merauke. Yes. Nah, ini aja yang... ini udah... banyak terus nih para drummer. Ayo panggilin semuanya. Panggilin rekan-rekan drummer semuanya. Mirabet. Dari Mamuju tuh, Mamuju Tengah. Hey Mamuju. Produser arranger. Coba sebutin kalian dari mana coba. Iya, Mamuju. Mamuju join. Hai. Rapi Kiari. Nyomandu. Hey, Irfan Jepong. Hi, man. Hey.
Salam dari Madura, Madura. Madura. Kapan yang dipegang katanya Mas? Enggak tahu itu siapa yang pegang. Oh gitu. Karawang Adi. Ini banget. Mulai banget. Sumedang. 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 Sumedang, Medan, Sumut, Yogyakarta. Makanya kan jangan main-main karena kita ada di Sumatera terlalu canggih untuk jadi Indonesia. Cikarang hadir. Idonis. Oke. Hai Mas Geo, hey, Bang, gimana kabarnya sana? Iya, sehat. 35 hari. Pasuruan, Om. Oh, jangan manggil Om ke saya, panggil Mas. Oke. Ada Cipong tuh, Cipong tuh. Pekan Baru. Pekan Baru. Kalbar. Eh, saya akan ke Kalbar. Oh. Saya tanggal 30 ke Kalbar, tungguin ya. Kapan ke Pekanbaru Mas Gil? Oke, tungguin. Akan Bekasi hadir. Oke. Wow. Menarik band. Ada yang dari Aceh? Namanya Hindia. Aceh. Hindia juga, tapi ternyata dia pakai Y. Hindianya lebih lama. Ada Cibubur. Cibubur, Join Funny. Andy kapan-kapan ke Pekanbaru? Ntar, Pong. Cipong harus datang nih ke Jakarta. Salam dari Sumatera 19 bagian Siwodong Depok bisa nyanyi. Depok. Kabar mana? Yo, kabar mana, Om? Oke. Okay. Oh, tunggu nanti saya lupa kemananya. Pokoknya saya ke kemana? Kabar tadi? Pontianak. Pontianak. Mendaratnya, abis itu saya naik mobil 3 jam. Ini mana tuh? Ini nggak tahu kabupaten. Iya benar-benar. Batam, Batam hadir. Siapa nih Batam? Indonesian drummer Batam. Iya, Indonesian drummer Batam. Evan, Evan. Tuh Gali, jazz drum, biar goyang. Biar goyang. Oke. Okay. Salam Gilang, ditunggu Q&A. Oke. Okay. Ini udah berapa banyak, terus saya nambah terus ya. Sudah semakin banyak. Gue terakhir kayaknya Pak Citos pun sama lu deh, sama lu. Ngapain? Ayo siapa lagi? Kita mau template meeting. Mas Rio Arif lagi live tuh Bang, gabung dong. Mas Rio Arif lagi live meeting bisa cuma. Oke, kita coba. Lagi pacaran Rio Arif. Iya kayaknya. Oh. Lagi live ke Rio. Disuruh gabung. Rio live pacaran. Aku mau join, ayo, drum boleh dong, aku mau join boleh gak? Boleh, sangat boleh. Iya mah legend ya. Buat diri kita legend. Stay safe, I join Rido Sala. Oke. Apa? Girl Om, pegang. Nah itu, ini kita taruh dulu ya. Gak tahu siapa yang megang. Nah, kita juga taruh. Gak tahu siapa yang megang, bukan saya yang megang. Go. Kena dua lagi. Oke. Oke. Okay. Eh, jangan ngomongin orang nih. Rio nih, ini masalahnya Rio nih. Semua masalahnya Rio. Rio tuh legend. Rio, legend dia. Oke, okay, jadi ada pertanyaan lagi nggak? Tuh ada Mas Konde. Halo, Mas Hen, syukur kumis dong, jangan kalah sama Mas Buts. Oke. Okay. Syukur kumis. Kasian nanti Aryo Wahab nggak ada yang mirip. Mas Bud malah masih pakai kumis. Biar kamu lo sama Aryo weh beda. Lo kumisnya lo susah terakhir. Lo kumisnya tengahnya gak ada. Asandi nggak ikutan. Asandi kebetulan lagi jalan ke Bandung. Mm-hmm. Dia belum bisa ikutan. Ya jadi rencana kalau lancar kita bulan apa nih? Mungkin Juli, mungkin Agustus. Pokoknya tunggu aja lah. Tunggu aja ntar ininya ya, infonya. Siap. Sampai jumpa ya. Nah nih, tips bikin snare lo dong Om. Gampang, lo turunin aja apa yang lo sampe segini. How low can you go? Iya, lo turunin tuh snare lo. Bukan itu Om. Om bukan Om. Itu Om. Oke okay. Aku cinta semua cinta buatan Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.